SMA Negeri Tian Pasar, yaitu Fajar Gautama dan juga Apta Prana. Nah, mereka ini lolos lomba penelitian yang diselenggarakan oleh ISWIP dan nantinya akan berangkat ke Texas, Amerika. Wih, keren kan, Resmania? Nah, mereka melewati itu bukan dengan hal yang mudah ya. Mereka butuh perjuangan yang keras juga. Untuk itu, yuk kita tanya-tanya langsung. Oke, buat kalian, bisa diceritain sedikit nggak? Gimana sih awalnya bisa ikut lomba ini? Jadi awalnya tuh kita nggak ada pingin ikut lomba di ISWIP. Kita awalnya tuh ingin di ISPO. Karena di ISPO itu kita terlambat ngirimnya. Jadi dari kakak kelas ngasih info ada lomba di ISWIP di Amerika. Nah, karena makalah kita tuh udah dalam bahasa Inggris, jadi kita kirim aja. Tuh. Oh gitu. Ternyata mereka awalnya pengen ikut lomba di ISPO. Nah, mereka nggak berkecil hati dan mencoba lagi di ISWIP nih, Sobat Prisma. Nah, untuk itu ada nggak sih motivasi atau misi-misi tertentu awalnya untuk ikut lomba di ISWIP nih? Jadi sebenarnya motivasi kami untuk ikut lomba di ISWIP ini, jadi kami termotivasi oleh kakak kelas kami yang dulu yang pernah lomba bahkan sampai ke luar negeri. Nah, jadi kami termotivasi bagaimana sih cara kami agar bisa seperti kakak kelasnya itu sampai lomba ke luar negeri. Nah, jadi kami coba aja ngirim ke ISWIP ini, siapa tahu beruntung. Untuk Apta sendiri mungkin ada dorongan lain atau apa? Kalau dorongan sih sama aja, sama juga kayak Fajar. Karena kita juga udah punya makalah dalam bahasa Inggris, jadi kenapa nggak nyoba aja? Wih, Sobat Risma, ternyata keren ya dua cowok ini. Mereka lihat kakak kelas mereka, tapi mereka nggak iri. Mereka ingin seperti mereka dan mencoba dan akhirnya berhasil ke Texas. Nah, sebelumnya itu pasti ada kendala kan untuk mengikuti lomba ini? Kendala atau masalah-masalah gitu mungkin bisa diceritakan sedikit? Kalau kendala dari pembuatan makalahnya itu sih kendalanya dalam mengumpulin datanya. Nah, kalau kendala dari pengikutan di ISWIP-nya ini, kendalanya kita masih di dananya. Karena dana untuk berangkat ke Amerika itu nggak sedikit. Selain dari segi dana, mungkin ada kendala lain? Kendala saat ini sih masih dalam di dananya. Masih kendala di dananya, karena dananya itu sangat besar. Mungkin pas kalian lolos tuh awalnya kan lihat sendiri atau mungkin dikasih tahu sama orang lain? Kalau pengumuman kami lolos itu dikasih tahu sama kakak kelas saya, kakak kelas kami. Jadi pertamanya kami kan udah ngirim makalah ke lomba. Nah, kami itu nggak ada keinginan untuk lolos gitu loh. Kayak nggak merasa kami bahwa kami akan lolos. Nah, jadi kami tidak memantau pengumuman lomba itu. Nah, kurang lebih seminggu, jadi kan pengumuman resminya itu tanggal 17 Februari dikirim lewat email. Nah, kurang lebih tanggal 21 Februari itu kakak kelasnya ada yang memberitahu kami bahwa kami lolos. Nah, jadi dari sanalah kami tahu kami lolos. Setelah itu baru kami cek di email dan ternyata benar kami lolos. Setelah itu langsung ada tanggapan atau gimana ya? Kalian berdua kan kebetulan satu sekolah nih. Terus setelah kalian lolos tuh kalian gimana sama kalian? Setelah lolos itu kita langsung siap-siapin, kita langsung hubungin pembina. Dan kita langsung ketemu sama pembinanya, ngobrol masalah kelanjutannya. Kan sekarang sudah hamin berapa untuk road to Texas? Bisa diceritain nggak kira-kira persiapan apa aja yang kalian lakuin secara mendetail? Dari persiapannya, kita tuh udah persiapan yang pertama, melengkapi data-data di ISWIP-nya. Terus yang kedua, kita sudah buat paspor. Dan sekarang kita masih berusaha mencari dana untuk kita berangkat ke Amerika itu. Mungkin dari kalian pribadi ini ada hal menarik nggak sih dari kalian persiapan ini? Bisa dijelaskan sedikit?
hal menarik dalam persiapan ini, kira-kira apa yang bisa akan kalian kenang terus sebagai pengalaman gitu untuk ke depan? Kalau dari pengalamannya sih, mungkin kita bakalan gini ya, tahu rasanya susahnya nyari dana itu sendiri, karena ini kita ikutnya lomba independen, bukan dari nasional yang ngirim. Kalau dari nasional yang ngirim, mungkin dananya bisa dibantu sama nasional. Jadi ini kita rasain gimana susahnya nyari dana, karena kita tuh independen. Nah, Trustmania, walaupun mereka udah lolos, mereka juga butuh perjuangan yang keras ya untuk memperoleh dananya. Nah, mungkin dari dana sendiri, bisa diceritakan nggak sih gimana perjuangan kalian untuk ngedapatin dananya itu? Oh, kalau perjuangan kami dalam mencari dana sejauh ini, jadi pertama kami itu menyusun proposal. Nah, proposalnya itu akan kami berikan kepada lembaga-lembaga atau pribadi yang mau mensponsori keberangkatan kami. Proposal itu juga kami berikan ke lembaga-lembaga dan juga personal yang mau membantu kami untuk berangkat. Gitu. Nah, sejauh ini dana yang baru kami kumpulkan itu baru 3% dari keseluruhan dana untuk berangkat. Mengingat sekolah juga tidak terlalu banyak bisa membantu, jadi harus kami yang harus full turun tangan. Nah, Trustmania, ternyata susah juga ya buat mereka agar bisa mengumpulkan dana untuk sampai ke Texas. Nah, selain itu bisa diceritain nggak kira-kira sekolah membantu apa atau dana apa yang diberikan dari sekolah? Nah, kalau dari sekolah kebetulan RKA-nya nggak ada, jadi sekolah hanya bisa membantu menyebarkan proposalnya saja. Membantu kita nyari-nyari sponsor dari alumni atau dari siapa yang kenal dengan sekolah. Kalau untuk RKA sendiri itu berupa anggaran ya? Iya, berupa anggaran. Terus dari dana yang seharusnya terkumpul, bisa diceritakan nggak bagaimana proses dananya tersebut? Kalau dari dana terkumpul kan baru 3%, itu 3% itu dari 100 juta. Jadi kita itu sudah nyebarin proposal ke instansi-instansi lembaga pemerintah sama lembaga-lembaga swasta yang punya kenalan dengan kita. Kalau dari sekolah udah ada tindakan langsung atau apa yang diberikan dari sekolah, misalnya kayak guru turun tangan atau bagaimana? Kalau dari sekolah, kepala sekolah kemarin sudah bantu memberikan surat ini, surat pernyataan bahwa benar dan meminta bantuan kepada instansi yang akan kami kirimkan proposal itu. Nah, Trustmania, ternyata sekolah mereka tidak bisa membantu dalam hal dana nih, karena RKA-nya memang tidak ada untuk lomba mereka, karena mereka memang melaksanakan lomba independen. Nah, setelah itu kan sudah dalam perjuangan yang sulit nih, harapan kalian ke depannya nanti bagaimana? Ya, jadi tentunya harapan kami ya agar kami bisa berangkat dan tidak sia-sia dalam proses ini. Selain itu juga untuk kedepannya semoga tidak terulang lagi seperti kami ya. Semoga nanti kalau ada teman-teman yang lolos atau adik kelas pun semoga bisa lebih lancar prosesnya dananya. Ya, dananya terutama. Kalau untuk APTA sendiri? Saya harapannya itu biar bisa majulah, biar bisa pernah sekali ke internasional lomba dan gak buang-buang dananya. Kan dananya juga cukup besar ya, 100 juta itu, biar gak sia-sia juga perjuangannya selama ini. Mungkin kalau boleh tanya lagi sedikit nih, gimana sih kira-kira suka duka atau hal yang paling berkesan antara proses kalian dari lomba ini sampai nantinya maka ke Texas? Kalau sukanya sih, ketika kami tahu kami lolos itu ya, karena kami tidak berharap banyak kalau kami lolos. Sukanya juga banyak, seperti kita dapat pengalaman-pengalaman baru, terus ilmu-ilmu baru juga. Kalau dukanya ya, ini pada pertama pada saat proses pengerjaan makalah itu harus pulang malam, terus tidak sempat belajar juga di rumah, waktunya juga terbatas, jadi fokus untuk makalah. Nah, sukanya tuh juga yang ini, yang sekarang ini yang kita sedang alami ini ketika mencari dananya. Sebenarnya itu saja sih kurang lebihnya. Kalau apa mungkin ada yang mau ditambahkan?
Saya sih nambahin di bagian sukanya ya, karena kita tuh bisa lolos itu pasti dapat sanjungan gitu dari orang tua, dari teman-teman juga dapat support gitu. Nah, Prismania, setiap kegiatan tuh pasti ada suka dan dukanya. Bukan sukanya aja yang mereka rasakan karena lolos ke Texas, mereka juga merasakan duka di mana mereka perlu membagi waktu antara belajar, mencari dana yang nantinya akan digunakan untuk ke Texas, dan bahkan mereka baru mengumpulkan 3% dari dana yang seharusnya diperlukan. Untuk itu, Prismania, kita doakan saja ya, semoga Apta dan Fajar bisa ke Texas dan dana yang terkumpul dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk sekolah. Nah, Prismania, segitu dulu ya bincang-bincang dengan Apta dan juga Fajar. Minggu depan ketemu lagi bersama Amrita di MPTV. MP banget.